Saudara komunitas Aron Karo bersama Putri Bumi dan Lingkungan ajak warga untuk peduli kebersihan lingkungan. Dengan aksi bersih-bersih mereka mengajak warga bergotong royong. Peringati Hari Kemerdekaan dan melihat kurangnya kepedulian akan kebersihan di acara pawai kemerdekaan di Kota Kabanjahe, komunitas Aron Karo yang terdiri dari muda-mudi Karo lakukan aksi kebersihan dengan memungut sampah di acara pawai Karnaval Kemerdekaan di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Aksi bersih ini dilakukan untuk mengunggah kembali kepedulian warga dalam kebersihan lingkungan. Ketua Komunitas Aron menjelaskan aksi ini melihat pada tahun sebelumnya pasca pawai Karnaval, sampah berserakan di kota. Atas dasar itu, Komunitas Aron ini bergerak di Hari Kemerdekaan. Jadi kita komunitas Aron Karo ini saling bergotong royong, sama seperti namanya adalah Aron Karo. Aron itu adalah orang-orang yang bekerja bergotong royong saling membantu, termasuk juga dibantu oleh dari Putri Bumi Indonesia dan juga ada satu Putri Otonomi Duta Lingkungan Hidup. Kak, aksi ini Kak, harapan kita kepada masyarakat seperti harapan apa? Kita sih masyarakat bisa lebih peka dan sadar akan kebersihan lingkungan. Diharapkan dengan aksi kebersihan ini dapat mengembalikan kepedulian akan kebersihan di lingkungan sekitar. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.